Halo, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan membahas tentang tips-tips dan penggunaan Mikrotik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan hotspot server, tetapi tidak disertai dengan konfigurasi DHCP server dan firewall source NAT pada router tersebut. Dalam konfigurasi hotspot setup yang sering kita lakukan, yang kita hanya klik next, 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 tentunya kita akan membuat suatu DHCP server dan rule firewall source NAT. Bagaimana jika kita tidak membutuhkan hal-hal tersebut? Kita hanya membutuhkan hotspot server, tetapi tidak membutuhkan source NAT dan DHCP server. Jika teman-teman penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Konfigurasi hotspot server dengan eksternal DHCP ini bisa kita lakukan ketika kita memiliki jaringan yang lumayan besar. Jadi kita memiliki router core dan router distribusi. Nah, pada router distribusi inilah kita lakukan untuk hotspot servernya. Sedangkan untuk DHCP server, kita pasang di router core-nya. Supaya router distribusi bisa memberikan layanan DHCP ke user hotspot, maka router distribusi ini akan kita jadikan sebagai DHCP relay. Jadi contoh topologinya seperti ini. Jadi di sini ada hub AC yang akan saya gunakan sebagai router core atau router utama, dan di sebelahnya ada RB751 yang akan saya gunakan sebagai router distribusi. Nah, pada router utama ini, ether satunya adalah terhubung ke internet. Kemudian ether 2-nya itu terhubung ke RB751, router distri, dan ether 3-nya terhubung ke laptop saya untuk remote. Nah, pada router hub AC ini sudah saya lakukan basic config, sudah bisa internetan. Bagi teman-teman yang routernya belum bisa internetan, silahkan lakukan basic config terlebih dahulu. Untuk tutorial bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Langsung saja kita bisa konfigurasikan untuk router core-nya atau router utamanya. Di sini kita menggunakan winbox, kemudian kita connect. Di sini sudah muncul IP-nya karena tadi sudah saya lakukan basic config. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghubungkan dari router core ke router distri. Jadi kita beri IP dulu di interface yang terhubung ke router distri. Kita tambahkan IP address, kemudian address-nya berapa. Di sini misal kita menggunakan 10.0.0.1/30. Nah, interface-nya itu tadi ether 2. Oke, kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk DHCP servernya. DHCP server ini akan kita gunakan untuk hotspot user yang ada di router distri. Jadi kita langsung saja ke IP DHCP server. Kita pakai DHCP setup biar mudah ya. Kita DHCP setup, kemudian interface-nya kita pilih ether 2 yang mengarah ke router distri. Kita pilih ether 2, next. Nah, kemudian DHCP address space ini bukan network yang kita pasang di ether 2, tetapi network dari yang akan digunakan untuk hotspot user. Kita misalkan menggunakan 172.16.0.0/24, kemudian kita next. Nah, gateway-nya itu adalah IP yang terpasang di interface router distri yang mengarah ke hotspot user. Jadi kita menggunakan 172.16.0.1. Ini memang belum kita konfigurasi di router distrinya. Jadi kita siapkan dulu untuk IP ini menggunakan 172.16.0.1. Kita next. Kemudian DHCP relay sama. DHCP relay ini adalah IP dari interface yang terpasang di router distri yang mengarah ke hotspot user. Kemudian kita next lagi. Nah, kemudian address to give out. Ini adalah IP pool-nya, mau dikasih IP pool berapa sampai berapa. Kita default saja semua digunakan, kita next. Kemudian DNS server mau pakai DNS berapa? Di sini saya menggunakan DNS bawaan. Kemudian kita next lagi. List time-nya default-nya 10 menit, kita next lagi. Nah, ini sudah sukses, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan konfigurasi routing menuju ke user hotspot. Jadi agar si router core ini bisa mengetahui network dari pengguna hotspot nanti.
kita bisa ke menu IP, kemudian routes. Nah, di sini kita tambahkan tadi network untuk hotspotnya berapa? Tadi kan 172.16.0.0/24. Nah, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah IP dari router distri yang terhubung ke router core. Tadi kan di router core itu sudah saya pasang IP 10.0.0.1. Berarti untuk router distrinya 10.0.0.2. Nah, begini sudah, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa mulai konfigurasi untuk router distrinya. Kita tutup dulu. Kemudian kita pindah kabelnya ke router distri. Nah, di router distri ini belum saya lakukan konfigurasi apapun ya. Jadi kita bisa mulai untuk menghubungkan dari router distri ke router core. Kita pasang IP dulu yang mengarah ke router core. Di sini ether berapa? Di sini ether 1 untuk ke router core-nya. Kita pasang IP 10.0.0.2/30. Untuk mengetes, kita coba lakukan ping apakah sudah terhubung atau belum. Kita bisa lakukan tes ping ke 10.0.0.1. Nah, di sini sudah terhubung dari router core ke router distri. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan IP untuk hotspot user nanti, untuk penggunaan hotspot. Jadi misalkan di sini kita menggunakan bridge saja ya, kita menggunakan bridge hotspot begitu. Kita tambahkan bridge hotspot. Nah, kemudian misalkan di dalam bridge ini kita berikan ether 5 dan WLAN 1 misalnya. Nah, kemudian kita pasangkan IP yang menuju ke hotspot tersebut, ke interface hotspot tersebut. Kita tadi sudah kita tentukan untuk IP-nya 172.16.0.1/24 itu ke interface hotspot ya. Jadi kita sudah bikin IP-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk konfigurasi DHCP relay. Kita pergi ke IP DHCP relay. Ini fungsinya agar DHCP yang dari router core tadi bisa didistribusikan ke hotspot user melalui router distribusi. Di menu DHCP relay kita tambahkan, kemudian namanya terserah mau diberi nama apa. Kemudian interface-nya kita pilih interface yang hotspot tadi di bridge-nya. Nah, untuk DHCP servernya ini kita isikan IP dari router core, yaitu 10.0.0.1. Kemudian untuk local address-nya ini kita isikan IP dari interface hotspot-nya, yaitu 172.16.0.1. Kita apply, oke. Kita enable dulu. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan untuk hotspotnya. Kita pergi ke IP, kemudian hotspot. Nah, kita di sini tidak akan menggunakan hotspot setup, tetapi kita akan menambahkan server secara manual. Kita menggunakan server, kemudian add. Nah, ini untuk namanya terserah teman-teman mau dinamain apa, misalkan server 1. Kemudian interface-nya itu arahkan ke interface yang sudah kita buat tadi, interface bridge hotspot misalnya. Kalau teman-teman mau di Ether 4 juga silahkan, Ether 3 juga silahkan. Tetapi di sini kita gunakan di bridge hotspot. Kemudian untuk profilnya default saja, kemudian kita oke. Kita aktifkan. Kemudian di server profile kita cek lagi. Kita menggunakan yang default saja. Kemudian di sini hotspot address-nya kita isikan IP dari interface yang mengarah ke hotspot user, yaitu 172.16.0.1. Kemudian DNS name-nya juga bisa diisi, misalkan hotspotku.
kemudian ini konfigurasikan sesuai penggunaan, sesuai kebutuhan. Misalkan login menggunakan apa, kemudian apakah menggunakan radius atau tidak, itu bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian kalau sudah kita oke, nah kita coba membuat satu user untuk mengetes ya. Kita kasih servernya server 1, namanya user 1, passwordnya 1. Kemudian sudah kita oke. Nah, yang terakhir konfigurasi yang tidak kalah penting adalah penambahan static route. Jadi kita perlu menambahkan default route agar user hotspot itu bisa mendapatkan koneksi internet. Kita pergi ke IP routes, kemudian kita tambahkan. Karena kita hanya menambahkan default route, kita tambahkan saja destination address-nya 0.0.0.0/0. Gateway-nya adalah IP dari router core, yaitu 10.0.0.1. Sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa lakukan untuk pengetesan. Kita tadi menambahkan bridge hotspot itu di Ether 5 dan WLAN 1. Kita akan lakukan pengetesan di WLAN 1 ya. Kita setup dulu wireless-nya biasa. Kita jadikan AP bridge. Nah, kita bisa coba koneksikan laptop saya dengan wireless yang sudah saya buat di router distribusi tadi ya. Kita di sini namakan MikroTik Test, kita connect. Nah, kemudian ini karena saya sudah terhubung dengan kabel, maka saya cabut terlebih dahulu untuk kabelnya. Nah, kemudian kita coba untuk cek IP-nya, apakah benar mendapatkan IP dari router core atau tidak, apakah mendapatkan DHCP atau tidak. Kita cek menggunakan CMD. Nah, benar di sini saya mendapatkan IP 172.16.0.254 dan default gateway-nya adalah 172.16.0.1, yaitu router distri-nya. Kemudian kita cek, ini pastinya wireless-nya sudah connect. Oke, sudah connect. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan untuk login hotspot-nya. Di sini kita menggunakan browser. Tadi kita sudah konfigurasikan untuk DNS name-nya adalah hotspot.co. hotspot.co. Kita buka. Nah, ini akan ada login page dari hotspot, masih default ya, masih biasa. Kita tadi sudah membuat satu user, yaitu user 1 dan passwordnya adalah 1. Kita login. Nah, sekarang ini kita sudah login hotspotnya. Selanjutnya kita akan coba lakukan untuk mengetes apakah internetnya sudah jalan atau belum. Jadi kita pakai CMD, kita coba ping ke mikrotik.com. Nah, ternyata di sini tidak bisa karena dari laptop saya itu tidak bisa menemukan mikrotik.com itu di mana, IP-nya berapa. Nah, coba kita ping ke IP saja. Di sini kita sudah bisa ping ke DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, mungkin ini saya belum mengatur untuk DNS-nya agar bisa di-request dari user hotspot. Jadi di sini kita harus remote lagi untuk router distri-nya ya. Kita remote router distri. Kemudian kita cek di bagian IP kemudian DNS. Nah, di sini belum ada allow remote request. Jadi si klien itu tidak bisa request DNS ke routernya. Kemudian di sini juga untuk servernya itu bisa teman-teman isikan mau menggunakan server mana. Di sini saya menggunakan gateway saja 10.0.0.1. Kita apply, oke. Coba kita ulangi di PC-nya, apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Kita ping ke mikrotik.com. Nah, sekarang sudah bisa. Oke, itu saja untuk contoh implementasi penggunaan hotspot server dengan DHCP eksternal dan tanpa source NAT. Konfigurasi ini biasa kita lakukan ketika di jaringan yang cukup besar dan menggunakan full routing.
Terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar, like, dan share agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di MikroTik Tutorial selanjutnya.